Tanya macam kursi ke. Pertama sekali saya melahirkan rasa syukur, terima kasih kepada pengerusi majlis, seterusnya kepada Tok Ayah Malik Ratin, Tok Ayah Zul, Tok Ayah Wan Temenggong, Tok Ayah Azhar Wadi, Patih Muda, Cikgu Faik, Cikgu Rasul, yang sudi bersama pada hari ini. Kanda-kanda, maafkan saya, ayah-ayah, abang-abang, kanda-kanda, bonda-bonda dan seluruh yang hadir pada hari ini, terima kasih kerana hadir. Maafkan saya kalau ada yang terlepas, tak dapat saya sebut nama. Kalau ada yang saya tak sebut nama tadi, nanti kita jumpa. Boleh saya take note, lain kali saya boleh sebut lagi nama ya. Okey, kedua saya ingin memohon maaf kerana pada asalnya kehadiran ini dimaklumkan kepada saya daripada Tok Ayah Jen dan Ustaz Payah seramai 100 orang saja. Tapi jadi kami sediakan makanan pada hari ini cukup-cukup. Tapi tak sangka kehadiran pada malam ini sangat memberangsangkan atas nyawa. Disebabkan sambutan yang memberangsangkan seperti ini, Tok Ayah Ustaz, Tok Ayah Jen. Jadi pada 14 hari bulan 7 ni di kedai saya jemput terutama sekali usahawan-usahawan, ayah-ayah semua untuk bersama di kedai saya. Sekali lagi kita buat santai makan durian tadi, insyaAllah. Baiklah, selain itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada Cik YDP Presiden Silat Seni Gayung, YDP Presiden Cikgu Faik, Cikgu Rasul, Kipas Mas, Cikgu Kamaludin, kerana membenarkan kita melaksanakan program ini di Wisma Gayung. Jadi kita berikan tepukan kepada YDP Presiden Silat Gayung. Jadi ada beberapa tujuan kita buat program pada malam ini. Jadi yang pertama sekali, kepada nak merapatkan kepada ayah-ayah atau ayah-ayah semua dekat bawah saja, Silat Gayung ni dia menerima mana-mana seperti dikatakan YDP Presiden. Dia menerima pada siapa-siapa nak buat program, jadi supaya dekat, kerana budaya silat ni dia dekat dengan bangsa kita Melayu. Jadi kita boleh merapatkan dalam hubungan. Selain itu, masing-masing tak rasa jauh. Jadi cikgu-cikgu pun ada, cuma Cikgu Rasul tadi dia agak bersemangat tadi, dia maha guru. Jadi kita harapkan apa yang dia bagi semangat tadi tu merusuk masuk ke dalam diri kita. Baik, seterusnya, mendengarkan tadi amanat-amanat daripada ayah-ayah yang memberikan semangat-semangat, memberi kata-kata. Nak dikatakan pada 30 hari bulan Julai ni nak buat persidangan ayah anda. Jadi saya nak bertanya kepada ayah-ayah yang ada dekat sini, barisan-barisan pimpinan yang ada dekat sini, bila sebut bersidang mesti ada topik, bila sebut bersidang mesti ada usul. Jadi saya nak tanya kepada ayah-ayah, apakah usul yang dibawa pada persidangan nanti? Apakah topik yang nak dibicarakan pada persidangan nanti? Apakah agenda sebenarnya pada persidangan ni? Adakah kita nak membiarkan sekadar orang cakap apa? Hangat-hangat teh ayam je. Habis persidang, tak ada apa. Bagi saya, maafkan saya dengan rendah diri. Satu, kita bercakap. Kita bercakap tentang perjuangan. Kedua, kita harus buat. Sekadar bercakap, kita tak buat, ada masalah dia. Jadi kita harus cakap, kita harus buat. Jadi saya mengharapkan dapat melihat pada persidangan ayah anda yang akan dilaksanakan, kita dapat melihat di mana hala tuju seperti yang dikatakan oleh Ayah Azhar YB tadi. Di mana hala tuju sebenarnya seperti yang dikatakan oleh Tok Ayah Malik Ratin tadi. Yang nak dikatakan nak meletakkan ya, NGO-NGO Melayu ni, nak meletakkan hala tuju bangsa ni, di mana kita nak letakkan, bagaimana kita nak letakkan, dan apakah yang boleh kita sumbangkan dalam kita nak menjayakan dan menjadikan apa yang kita mahukan. Kita mahukan bangsa kita terus berjaya, betul? Kita mahukan
institusi kita, institusi NGO-NGO yang berbea ini diletakkan dalam satu martabat yang lebih tinggi, betul? Jadi harus kita tunjukkan sahabat-sahabatku, harus kita tunjukkan kepada yang luar bagaimana kita menunjukkan diri kita, bagaimana kita membawa daripada ekonominya, daripada sosialnya, daripada sosialnya. Jadi saya mengharapkan pada persidangan persidangan yang akan dilaksanakan, saya doakan persidangan ini berjaya. Saya doakan matlamat untuk melaksanakan persidangan ini mencapai objektifnya, dan saya mendoakan semua saya dapat berjumpa lagi dengan ayah-ayah, abang-abang yang bersama, yang akan bersama nanti. Salam perkenalan daripada saya, minta maaf sekiranya ada terkurang, tersilap kata, kurangnya majlis kami. Jadi saya berharap selepas ini kita dapat berjumpa lagi dalam bersantai-santai lagi, kita berkenalan lagi. Yang penting penyatuan dan perjuangan tetap kita teruskan, insyaAllah. Sidang video ini adalah berkaitan dengan persidangan Ayahanda Malaysia yang akan diadakan pada tanggal 30 Julai 2022 di PWTC. Persidangan ini adalah bertujuan bagi menyatakan solidariti kesepakatan pimpinan Ayahanda dari seluruh negara dalam mengangkat institusi Ayahanda ini sebagai sebuah badan tertinggi di peringkat NGO berbayar. Sebagai badan bebas tanpa dikawal oleh mana-mana pihak, institusi Ayahanda ini harus berada di barisan hadapan dalam hal yang melibatkan agama, bangsa dan tanah air. Persepsi sesetengah pihak bahawa Ayahanda ini sebagai satu tumpulan resis dan ekstrim harus diubah. Ramai dari golongan ilmuwan, cerdik pandai, alim ulama, bahkan pimpinan-pimpinan negara juga adalah dari kalangan mereka yang bergelar Ayahanda. Persidangan ini akan mengupas hal-hal berkaitan perjuangan, terutamanya berkaitan kemanusiaan, sosial, ekonomi, politik. Bukan politik kepartian, kita tidak khusus pada mana-mana parti politik. Budaya dan hal berkaitan agama, bangsa dan tanah air yang akan dikupas oleh perwakilan daripada 14 negeri yang terdiri daripada tokoh-tokoh perjuangan di peringkat awal ataupun dalam istilahnya ayahanda-ayahanda lama. Institusi Ayahanda ini akan memainkan peranan sebagai entiti bebas serta mencetus inovasi yang boleh digunapakai sebagai dasar pemerintah. Dalam berbagai hal dan visi dari ini, NGO ini boleh menjadi pihak untuk memperjuangkan hak dan kepentingan masyarakat. NGO juga boleh berperanan dalam menstabilkan kemajuan dan kemakmuran negara sebagai kuasa ketiga selepas sistem politik dan pertadbiran negara. NGO terutama NGO berbayar ini harus sentiasa dekat dan berada di hati rakyat dalam memperjuangkan nasib mereka. Beberapa resolusi kesepakatan juga akan diserahkan kepada wakil pihak pemerintah dan pihak istana berkaitan dengan solusi dalam persidangan ini. Dalam kita tegaskan dalam hal politik tanah air, institusi Ayahanda ini berpendirian akan menyokong sesiapa saja dalam hal kebaikan serta kepentingan rakyat. Perjuangan Ayahanda ini tidak dianjurkan oleh pertubuhan atau majlis Ayahanda yang khusus. Persidangan ini adalah anjuran semua adik-beradik. Saya ulang, persidangan ini adalah anjuran semua adik-beradik atas kesedaran dan inisiatif untuk melihat badan institusi Ayahanda ini dihormati dan dipandang tinggi. Kita menyebut seluruh Ayahanda daripada 14 negeri di Malaysia tanpa mengira pertubuhan atau mana-mana majlis, hadirlah sebagai perwakilan, dan juga kita menyebut pimpinan-pimpinan di semua peringkat untuk hadir sebagai pemerhati. Terima kasih.